Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada malam ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej meradar menunjukkan keadaan cuaca hujan lebat dan ribut petir yang berlaku di beberapa kawasan untuk negeri-negeri di sebelah barat semenanjung sejak dari petang tadi. Terutamanya di sekitar kawasan selatan Kedah, di sekitar beberapa kawasan untuk negeri Perak, Selangor, di pedalaman Negeri Sembilan dan juga Melaka. Keadaan cuaca ribut petir untuk kawasan-kawasan ini dijangka akan beransur reda dalam tempoh 1 hingga 2 jam daripada sekarang. Selain itu, hujan renyai juga dilihat berlaku di beberapa kawasan untuk negeri-negeri lain di sekitar Semenanjung, khususnya di negeri-negeri pantai timur yang dijangka akan beransur reda menjelang tengah malam nanti. Untuk tinjauan cuaca bagi negeri Sabah dan Sarawak pula melihatkan cuaca ribut petir pada ketika ini yang lebih tertumpu di sekitar kawasan pedalaman untuk negeri Sabah, manakala bagi negeri Sarawak, ribut petir dilihat masih lagi berlaku di kebanyakan bahagian di negeri berkenaan sejak dari petang tadi. Keadaan cuaca ribut petir terutamanya untuk bahagian-bahagian di negeri Sarawak ini dijangka akan beransur reda menjelang lewat malam nanti, dan dengan itu amaran hujan berterusan kategori waspada yang telah dikeluarkan untuk negeri Sarawak sebelum ini telah pun ditamatkan pada tengah hari tadi. Seterusnya kita lihat pula keadaan di sekitar kawasan perairan negara. Angin dilihat bergerak dengan kelajuan yang sederhana, iaitu sekitar 20 sehingga 30 km sejam daripada arah timuran. Oleh itu, Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora dalam waktu yang terdekat ini. Baiklah, sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.